Kita main malam lagi, guys. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Ini berkah nih malam ini, guys. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya, teman-teman, di channelnya Alpian Dompu dan juga Tiga Pelaut. Salam hormat saya sendiri, saya pribadi. Jadi channel Tiga Pelaut dan juga Alpian Dompu itu channel milik saya pribadi, teman-teman ya. Jadi ada dua channel saya di sini. Masya Allah. Semoga teman-teman subscriber, penonton yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu. Yang belum subscribe, silakan subscribe dulu. Semoga kalian terhibur dengan di video-video yang saya bikin ya, teman-teman ya. Strike pertama ya, teman-teman. Alhamdulillah. Keras ini dalam nih, kawan-kawan. Dalam sekali nih, teman-teman. Oke, okay. Kita kasih air di dalam ember, kita masukkan ikan. Biar ikannya tidak rusak, teman-teman ya. Biarkan dia main di dalam ember sini. Oke. Okay. Bismillah ya, untuk lemparan kedua, teman-teman. Bismillah. Teman-teman yang ada di Dompu, di Bima, hobi mancing, untuk nyari speedboat bisa hubungi saya. Saya alihkan ke teman-teman saya yang punya speedboat yang besar. Kalau speedboat saya paling 2 orang lah, teman-teman, karena masih kecil ya. Wih, teman-teman, strike kedua. Strike kedua, Dias, kawan. Masya Allah. Alhamdulillah ya, teman-teman ya. Strike kedua ya. Cepalamu amu nanai. Om Din. Jadi lokasinya nggak jauh, teman-teman ya. Untuk teman-teman yang di daerah Dompu, sekitarnya, Bima juga. Lokasinya di depan Mangge Colu ya. Alhamdulillah. Jadi lokasi ini paling istimewa buat saya karena banyak sekali ikan-ikan yang macam gini, teman-teman. Jadi di lokasi ini alhamdulillah saya sering sekali narik ikan yang macam itu. Jadi jarang saya temuin kayak kerapu yang lain. Lemparan ketiga, teman-teman. Hmm.
malam, terang bulan, jadi posisi yang sangat bagus untuk kita mancing malam, teman-teman ya. Sangat istimewa sekali kalau terang bulan. Teman-teman yang hobi mancing pinggir, mancing dalam, ya itu sangat bagus kalau bulannya sudah bulat kayak gini. Kawan, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Strike ketiga, alhamdulillah berkah guys. Om Dias, Mister Yani, ikan tompel lagi ya. Kelas bro, gila, cepal amun kawan. Strike ketiga, alhamdulillah berkah. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Spesial sekali ya buat saya, lokasi ini sangat spesial sekali. Angin timur nih teman-teman. Ya, lemparan keempat. Bismillah. Terang bulan, main pinggir, lokasi 2 meter teman-teman, nggak dalam banget. Di lokasinya ini ada di Mangecolu ya teman-teman ya. Teman-teman yang dari Dompu bisa main di sini. Yang mau ikut juga saya pakai sampan saya boleh. Nanti cuman bantu isi minyak seperti ini. Ya, kita bareng berangkat bareng. Cuman minimal 3 orang teman-teman. Nggak bisa banyak orang. Patok-patok. Woi, kelas. Alhamdulillah. Woi, strike keempat ya. Ya. Strike keempat. Alhamdulillah. Masya Allah. Berkah lagi Om Dias, guys. Alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Jadi ini ikannya saya nggak bikin lagi, teman-teman. Ya, saya simpan mereka di dalam ember. Nanti saya tunjukin. Ya, seperti ini. Saya balik kamera. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi saya nggak matikan dia. Biar ikannya nggak mati ya. Alhamdulillah. Woi, strike kelima. Strike kelima guys. Alhamdulillah ya. Lumayan agak kecilan. Tidak apa-apa. Masya Allah. Berkah, berkah, berkah. Iya, strike kelima teman-teman ya.
teman-teman yang mau ikut mancing juga bisa komen di Facebook saya di Pian Dompu sama Alpian Dompu. Lemparan keenam teman-teman. Woi, goyang sekali. Jadi umpannya saya pakai ikan tongkol teman-teman ya. Cuman saya iris tipis-tipis, jadi jangan dipotong langsung ya kayak gini. Kita iris tipis-tipis gini dulu, baru kita ambil dagingnya aja. Tulangnya kita buang, teman-teman. Woi, strike 6 bro. Apa ini? Ini agak beda teman-teman ya. Ini agak beda nih. Ini kakap merah nih, tapi yang kecil ya. Alhamdulillah. Strike 6 teman-teman. Kita lempar lagi. Woi, keras bro. Strike ke 7 ya. Alhamdulillah. Ini agak besaran teman-teman. Alhamdulillah. Mantap. Ikan tompel lagi Om Dias, keras bro tarikannya di sini, masya Allah. Strike ke 7 ya. Alhamdulillah teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman. Nah, ikan tongkolnya. Kita iris tipis-tipis kayak gini. Bismillah. Strike 9 teman-teman. Kerapu bro. Saya baru ketemu kerapu di sini ya. Alhamdulillah. Kerapu teman-teman, alhamdulillah ya, macan-macan. Kita pasang dua pancing teman-teman ya.
lolos satu, teman-teman. Hey, teman-teman, strike 10. Alhamdulillah berkah hari ini ya. Masih tetap semangat, teman-teman. Tompel lagi ya. Lempar lagi. Alhamdulillah sampai strike 10 ya. Terang bulan, teman-teman, di atas. Alhamdulillah. Woi, teman-teman. Woi, alhamdulillah, masya Allah ya. Strike 11, ini yang paling besar, teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, ya Allah. Ini agak dalam nih, teman-teman. Agak besar nih, teman-teman. Agak besar nih. Dalam sekali. Ini agak besar, teman-teman ya, lumayan ya. Lemparan ke-12, bismillah.
Wih, keras bro, striker 13. Besar sekali. Ini paling jumbo bro. Jumbo ini guys. Alhamdulillah. Om Dias. Masya Allah, striker 13 ya. Nih. Puas. Mantap po. Alhamdulillah, berkah ini malam. Saya pakai dua mata pancing, teman-teman. Bisa lempar dua. Kalau botolnya bunyi berarti kena. Saya nggak sempat strike, saya nggak sempat video. Ini besar banget teman-teman. Nih, ya Allah, alhamdulillah. Ini 5 jari nggak cukup. 6 lebih. Ini dalam sekali teman-teman. Alhamdulillah. Ya Allah, berkah ya. Rezeki anak soleh ini teman-teman. Ini dalam sekali nih. Ini nggak bisa ditarik teman-teman. Ini dalam sekali. Bismillah. Sampai putus. Teman-teman, sampai putus, nggak bisa saya keluarin di dalam. Subhanallah, alhamdulillah, berkah. Alhamdulillah ya teman-teman, setelah berjuang dengan ombak, angin, ya inilah hasil saya hari ini. Jadi ini real ya, real bukan dari saya, real dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alhamdulillah teman-teman, mantap hari ini ya. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang sudah ikutin channel saya Alpian Tompu dan juga Tiga Pelaut. Semoga kalian semua sehat selalu dan juga saya. Semoga keberkahan rezeki selalu dilimpahkan oleh Allah untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.